بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوان في الدين، رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita masih masalah jihad. Jihad nafsi, berjihad memperbaiki diri kita sendiri, yang sudah kita bahas dari tingkatan jihad nafsi, talabul ilmi yang pertama. Kemudian setelah kita ini talabul ilmi, kita wajib mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena wujud daripada ilmu adalah amal. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu kalau tidak bermadharat kepada pemiliknya, minimal tidak memberi manfaat kepadanya. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di samping kita ingin bersabar dan semangat untuk talabul ilmi, maka kita juga harus bersabar dan bersemangat untuk mengamalkan ilmu kita. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة، tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba nanti pada yaumul qiyamah, hatta yus'ala an arba'in salim, sampai dia ditanya tentang empat hal. Jadi Rasulullah SAW menyatakan tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba nanti di yaumul qiyamah sehingga dia ditanya tentang empat hal. An umri fi ma afna, ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya itu dia habiskan. Khawana fiddin rahimani wa rahimakumullah, modal utama kita hidup di alam dunia ini adalah umur kita. Karena itu perhatikanlah tentang waktu-waktu yang berlalu pada diri kita. Umur itu modal.
setiap hari, setiap saat berjalan berarti terkurangi jatah umur kita di dunia ini. Maka seorang yang cerdas, seorang yang pandai, seorang yang bisa memahami tentang dirinya, dia akan betul-betul manfaatkan umurnya ini pada perkara yang bisa membawa maslahat untuk dirinya, baik urusan dunianya ataupun urusan agamanya yang akan dia bawa sampai yaumul kiamah. Tentang umur kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan umur yang diberikan kepada kita. Karena itu tunggu salah seorang yang sudah 35, 40, sudah 50, 60, tapi tidak ada perubahan pada dirinya. Bahkan kalau orang yang ahli itu memprediksi atau memperkirakan kalau sudah umur 40 itu adalah umur paling sempurnanya manusia. Itu diantara hikmah kemana kenapa Rasulullah SAW diutus pada umur-umur seperti itu. Jadi diruatannya manusia, mantapnya, ilmunya, tingginya, hafalan dia, kemampuan dia, usuknya, terotoknya, sadarnya pada umur seperti itu. Maka tidaklah orang yang sudah sampai kepada umur semacam itu, dia mulai memikirkan kondisi dirinya. Jadi yang ditanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala nanti dia umur tentang umurnya. Kemudian yang kedua, wasababuhu fima abla, dan masa muda dia, di mana dia habiskan masa muda dia. Dan ini juga berkaitan dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah khususkan atau Rasulullah SAW khususkan pada masa muda, karena masa itu adalah masa yang paling kita ini mampu untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Karena itu para ulama menyatakan kalau seorang anak muda itu tumbuh jauh dari sunnah, sulit diharapkan pada masa tuanya. Bukan berarti kalau sudah tua tidak bisa sadar, tidak. Tapi kalau anak muda tumbuh di bawah bimbingan ilmu, di bawah bimbingan sunnah, dia adalah seorang anak muda yang taat, bagus ibadahnya, mantap ilmunya, maka insya Allah dia akan tumbuh menjadi seorang manusia yang baik. Karena di sini Islam sangat menekankan sangat tentang pendidikan anak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru auladakum bis salat ina balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika anak-anakmu itu sudah berumur 7 tahun. Belum bah. Bahkan barangkali belum umai, belum tamyi. Bagi sudah harus diperintah. Nah, perintah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah perintah dalam bentuk pendidikan. Diajaklah ke masjid. Nah, mendidik anak sholat ini jangan hanya dipahami anak kita bawa ke masjid lalu ke sholat selesai, bukan itu. Jadi namanya muru auladakum bis shalah ina balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk melakukan sholat ketika umur 7 tahun, maknanya seluruh perkara yang berkaitan dengan sholat. Baik apakah itu pakaiannya, baik apakah itu nanti berwudunya, atau bacaan sholat, tata cara sholat, tata cara jamaah, dan seterusnya. Dari kelaziman-kelaziman yang mesti dipenuhi dalam mengajarkan apa? Sholat. Jadi gak apa-apa anak-anak dibawa ke masjid. Ya kalau itu tidak wajar anak-anak. Diatur topnya yang bagus. Dan anak-anak tidak harus taruh di belakang sendirian. Jadi kadang-kadang kesalahan kita. Sehingga anak kita kumpulkan dengan anak yang lain. Ya ribut dalam masjid itu. Jadi dikasih teladan. Yang penting di belakang imam bagaimana dia yang berada di situ. Kemudian ada anak-anak. Lalu kita kasih barangkali yang dewasa. Kemudian di selain. Sehingga tidak campur. Namanya anak-anak itu cenderung bermainnya masih tinggi. Kadang yang enggak anak-anak saja main-main masih tinggi dalam sholat ini. Masih sodok sana, sodok sini. Namanya enggak terdidik dari sini.
Sehingga terjadi apa? Keributan di masjid, mengganggu orang yang salat. Nah, jadi mata muda adalah mata yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Karena itu yang mata muda perhatikan usia mudanya. Jangan dipakai mata muda untuk sekedar pura-pura nongkrong, tidak peduli dengan ilmu, tidak mau belajar, dihabiskan sekedar cuma main musik, gitar-gitaran di pinggir jalan, atau nongkrong di perempatan, atau nyuci mantan. Nah, ini kebanyakan kalau kita lihat mayoritas pemuda Islam itu masih sibuk dalam kondisi yang semacam itu. Itu jarang kita jumpai anak-anak muda yang aktif mengikuti majelis-majelis taklim. Artinya dibanding yang hadir di majelis taklim dengan yang tidak hadir itu persentasenya masih sangat jauh. Kalau saya membahas kembali kepada pembahasan pertama, bahwasanya tentang thalabul ilmi, kita lihat masya Allah masih banyak sekali anak muda yang tidak peduli dengan urusan ilmu. Padahal kalau ditinjau kepada waktu dia punya, dilihat kepada kemampuan biaya dia ada. Kadang-kadang orang tua juga sudah mengizinkan. Bahkan kadang-kadang kalau perlu apa saja diberikan oleh orang tuanya, sang anak juga belum mau berangkat untuk thalabul ilmi. Karena itu sebagai orang tua perhatikanlah dengan siapa anak-anak kita yang bergaul. Jadi kita nggak bisa meremehkan tentang masalah anak kita. Teman sangat berpengaruh keras terhadap teman pergaulannya. Berapa banyak seorang yang tadinya baik, dia saleh, dia taat, dia ahli ibadah, dia cenderung kepada ilmu, kemudian keluar meninggalkan semua itu akibat temannya yang tidak baik. Betapa banyak seorang yang tadinya mendapatkan petunjuk di atas sunnah, di atas manhajus salaf, kemudian karena teman pergaulannya dia keluar dari kebenaran menuju kepada kesesatan. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak orang yang tadinya jelek tersesat akibat mau bergaul, mau bersama dengan orang-orang yang cenderung kepada kebaikan, akhirnya dia terbawa kepada kebaikan. Ini pengaruh teman. Karena itu kuara fikir rahimah wa rahimahullah, Islam sangat memperhatikan masalah pergaulan. Jadi kadang-kadang pertama ada kesungkanan, kedua agak tidak sungkan, ketiga biasa, keempat sudah menjadi adat istiadat. Orang kadang mau bertaubat kepada Allah, tapi tidak sanggup meninggalkan temannya di sini. Itu kan. Dia sadar bahwa dia salah, dia tenggelam bersama temannya dalam kemaksiatan, dulu barangkali dia korban narkoba, barangkali dia minuman keras, pergaulan bisa, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya. Dia sadar ingin taubat kembali kepada Allah, diberi petunjuk syaratnya, tinggalkan teman sepergaulanmu yang tidak baik. Berat. Semua syarat dia bisa penuhi, satu syarat yang dia tidak penuhi, berpisah dengan teman-temannya yang baik. Kuala Yudin Rahimah wa Rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan tentang masa muda ini yang sudah tua. Kemarin masa mudanya kok tidak baik. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena sudah bertaubat dari kisah lainnya. Jangan diulang lagi. Dan sudah tua dengan bergaya seperti anak muda, cukur yang gaya jalan-jalan sana sini, cari-cari angin, masih dirangkulin sana sini, sudah 40 tahun ke atas, kalau itu sudah 60, kalau itu sudah 70, nah itu. Jangan istilah buat itu anak muda, tak usah itu. Nah, itu yang nomor dua. Yang ketiga, wa'an malihi, dan akan ditanya seorang itu tentang hartanya.
kekayaannya, min aina tatabah wa fima anfaqah, dari mana dia peroleh harta kekayaannya itu dan kemana dia nafkahkan. Jadi perhatian kepada kita semuanya dalam mencari makhluk. Jadi dari window sekarang ini katanya susah. Ada dari jenis-jenis cari yang haram saja sudah susah, kok harus yang halal. Jadi kalau kita perhatikan manusia hari ini mencari makhluk itu hampir sedikit sekali yang selamat dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba itu sudah menjadi dunia manusia. Kemahitah manusia itu pasti berkaitan dengan riba. Ada seorang punya duit dikembangkan dengan cara pinjamkan ke pedagang-pedagang kecil, yang namanya kalau istilah saya bank kecil. Nah itu. Jadi pinjamkan modal penjual air 10.000, 10.000 lah. Nanti begitu terima 9.500, yang 500 sudah surat pertama. Besok ditinggal lagi 500. Besoknya belum sempat jualan sudah punya utang dan sudah bayar. Padahal nanti jadinya 12.5 atau 12.000. Ini riba. Nah semacam itu untung besar dibawa pulang yang disuapkan kepada istrinya itu, disuapkan kepada anaknya itu, dan disodakohkan ya itu. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah itu baik, tidak akan mau menerima kecuali dari yang baik. Coba ini. Kan itu ada satu hadis yang dibuat dari Muslim dalam sahihnya, tentang seorang yang melakukan safar. Kemudian begini, pakaiannya usang, kemudian nampak kelelahan dan capek pada dirinya. Lalu dia butuh kepada Allah, ya mudu ya daihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, kata Nabi, wa ta'amuhu haram, وَسَرَابُهُ حَرَمْ وَمَلْبَسُهُ حَرَمْ وَغُدْيَ بِالْحَرَمْ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Yang dia makan adalah suatu yang haram, minumannya berasal dari suatu yang haram, pakaiannya berangkat dari hasil yang haram, dia dibesarkan dagingnya daging yang haram, bagaimana akan diijabai doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ngawur mencari rezeki. Silahkan mencari rezeki sebanyak-banyaknya, silahkan ditumpuk menjadi orang kaya, boleh dalam Islam jadi orang kaya. Tetapi kaya yang punya ilmu, itu baru akan baik. Sehingga dia tidak melanggar patokan-patokan syariat. Yang penting dapat, tidak seperti itu. Bahkan istri-istrinya para sahabat ketika suami mereka berangkat untuk cari ma'isah, istri itu berpesan kepada suaminya, إياك وحسب الله فإنا نأجر على الزور ولا نأجر على الله. Wahai suamiku, jauhi hati-hati kamu dari penghasilan yang haram, karena kami kalau cuma lapar sabar, tapi kalau diadab di neraka kami tidak sabar. Masya Allah. Apa kira-kira ada sekarang istri yang berpesan pada suaminya kepada beliau? Pesan Pak berangkat, pokoknya target satu hari sekian, kalau tidak dapat tidak betul tidak di suami. Kadang ada kabar begitu. Sekalipun dengan mana? Sehingga suami kadang-kadang sampai meninggalkan sholat atau sholatul jamaah, meninggalkan perjulian kepada agamanya, tidak urus kepada ibadahnya, peras keringat banting tulang karena tuntutan keluarga yang semacam itu. Jadi boleh kita yang menjadi orang kaya, silahkan. Tetapi patokan syariat harus dipakai. Ingat, ketika kita mencari rezeki, Allah akan tanyakan dari mana kita mencari rezeki dan untuk apa kita infakkan. Jadi memberi makan istri, anak-anak itu kewajiban suami. Pertama, wasiat saya kepada para suami, hendaklah kalian menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.
Jangan sampai kalian membebankan kepada istri untuk menanggung nafkah keluarga. Jadi jangan biarkan istri suruh layak ke sana, cari sayuran, jual di pasar, tanpa makhluk, tanpa dikenal agamanya, sholat yang gak diurus, gak pernah dihidupi, ikut ngaji balik, ikut ngaji yakinah, dan seterusnya, gak pernah tambah kekuatan. Bukan tanggung jawab istri mencari makhluk. Karena itu kita sebagai suami tanggung jawab sekalipun cuma 2.000 sehari, jelaskan sama istri bagaimana supaya 2.000 itu cukup, lalu bersyukur kepada Allah. Kalau terpaksa istri harus membantu suami, dilakukan dalam bentuk yang tidak melanggar syariat Allah. Di rumahlah barangkali harus suaminya berdagang, bungkus dagangannya di rumah, taruh di tokonya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kadang suami kerja sedikit, suami di malam sedikit, begitu suami istri malam dengan istri, enggak pernah ketemu. Pulang ke rumah enggak ada suami, suami pulang enggak ada istri. Ketemu di jalan, papasan, assalamualaikum, selesai. Lama gunanya itu menikah seperti ini. Jadi istri yang manusia banyak terwaikan dalam hati urusan kecil, padahal dari hasil dijelaskan dunia itu kalau dibanding dengan ayam bala itu masih berat, sayang bala itu masih bernilai itu. Bahkan kalau dibanding dengan tangkai saja yang suruh beli barangnya sahabat, suruh gratis saya tidak mau, kok suruh beli, itu masih lebih mulia, lebih berharga tangkai tadi daripada dunia dan seluruh ini. Cuma rahasia semacam ini kadang-kadang membuat kita ini tidak tahu, lalu kita tidak sabar terhadap urusan dunia. Ini sebenarnya pengaruh yang semacam ini berangkat dari tidak adanya tarbiyah Islamiyah. Pendidikan Islam itu mandek. Sehingga anak-anak yang belajar baik di bangku sekolah atau di kursus guru atau di tempat-tempat yang lain, doktrin yang ditanamkan kepadanya bagaimana bisa kerja cari duit. Laki perempuan enggak ada bedanya. Kan itu perempuan kalau sudah lulus SMU atau yang sederajat, dia bingung cari kerjaan. Karena di dalam negeri barangkali belum memuaskan, berangkatlah dia ke Korea, berangkatlah dia ke negeri kafir Taiwan, ke Jepang, ke tempat-tempat yang lain. Di sana tidak tahu bagaimana agamanya, di sana tidak ngerti nasibnya, kadang-kadang pulang sudah menjadi korban kebiadaban negeri kafir tersebut dan kelaziman-kelaziman yang semestinya. Kenapa? Karena berangkat dengan bermaksiat kepada Allah, tinggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, pulang pun dalam keadaan seperti itu. Sampai na'udzubillah min dzalik. Satu kisah seorang wanita berangkat dari kampung dengan sifat pemalunya yang baik, karena tuntutan dia sebagai seorang anak sekolah yang nganggur, berangkat ke luar negeri, ke Taiwan. Di sana karena ada kasus kejadian pada dirinya, lama-lama profesinya bukan bekerja di tempat-tempat yang halal, tapi jadi seorang penzina. Suaminya di rumah. Dan itu berarti. Karena itu setelah kita bahas dulu ilmu, ketika manusia semuanya pada bodoh, kita gak boleh ikut-ikutan bodoh. Ketika manusia pada salah, kita jangan ikut-ikutan menjadi orang yang gampang salah. Ketika semua manusia tidak paham, kita jangan jadi orang yang tidak paham. Karena itu ahli sunnah, seorang yang mengikuti para sahabat, itu orang yang paling paham tentang kenyataan yang ada dia di dalam kenyataan itu. Kondisi hari ini barangkali fitnah semacam ini, dari diri sulit dan seterusnya, haruskah saya terbawa arus sehingga saya korbankan agama saya, atau saya tetap istiqamah kokoh di atas sunnah Nabi dan saya disamakan makanan yang halal.
Ikhwana fillah rahimani wa rahmatullah, dulu ciri salaful ummah, keistimewaan generasi salaf itu mereka tidak makan kecuali yang jelas bahwa itu halal. Itu ciri mereka. Jadi mereka baru masukkan ini ke mulutnya, baru diambil, disuapkan ke istrinya, baru disuapkan ke anak-anaknya, kalau dia yakin bahwa itu adalah perkara yang halal menurut hukum Allah. Yang subhat saja mereka jauh. Sampai kalau masuk ke rongganya ini perkara yang subhat, apalagi kok sampai haram, dikocoknya leher ini supaya keluar. Sebagaimana yang dilakukan dalam Bapak Siddiq radhiyallahu anhu. Kami itu kalau kita menatapkan diri kepada salaful ummah, para sahabat, hendaklah kita juga memperhatikan sebagaimana mereka memperhatikan. Mereka perhatian betul terhadap rizki yang mereka cari dan mereka dapatkan. Karena itu kalau seorang mencari rizki ini karena Allah, dan dalam patokan-patokan syariat Allah, ketika akan menggunakan rizki ini, dia tidak akan pernah bakhil selama itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sifat asal manusia itu bakhil. Seperti bakhil lah ya. Bakhil pelit. Karena itu Allah menyatakan apa? Wa may yuqassukha nafsi fa ulai humul muflihun. Barang siapa yang Allah selamatkan, Allah jaga dari kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat para sahabat ketika dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan meraih surga sampai kalian menginfakkan harta benda kalian yang kalian cintai. Berduyun-duyun mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang memiliki kebun kurma yang demikian lebat, kebun itu yang paling bagus milik dia. Dia katakan, ya Rasulullah, kebun kurma saya itu untuk Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang mencari rezeki karena Allah dan yakin bahwa rezeki itu urusan Allah kepada kita, kita sekedar suruh bekerja dengan cara yang halal, maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan merasa apa, kecil hati untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang yang menyatakan dirinya beriman, akan menguji orang-orang yang saleh, akan menguji orang-orang yang taat beribadah kepada-Nya, sampai orang ini tidak ngerti apa yang akan dimakan besok. Dia tidak ngerti di sini bukan berarti dia tahu yang gaib, asalnya tidak. Artinya begitu dimakan hari ini habis, besok apa yang dimakan, wallahu alam, pokoknya cari, insya Allah dapat. Bandingkan dengan prinsip orang hari ini. Datang orang, anjurkan sedekah, tidak keluar sedekah. Begitu ada anjuran sedekah, hitung lagi duitnya. 10 juta. Dia minta sedekah 500 ribu. Tinggal 9.500. Saya butuh ini, butuh ini. Kebutuhan saya 9.700. Berarti tidak bisa kalau 500. 300 nanti tidak jadi, kata Allah. Kenapa? Karena tidak kembali kepada prinsip itu tadi. Karena itu di samping sifat manusia bakhil, apa sifatnya? Menumpuk harta berpikir jauh ke depan. 7 turunan harus dicukupi. Dengan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki harta yang dia miliki, dari mana dia cari? Karena jangan mencari harta dengan harta yang haram atau cara yang haram. Pasang buntut, pamer undian, atau ikut undian-undian yang sifatnya mengandung nasi, judi, jual narkoba, satu linting kita 400 ribu, 40 ribu, jual rokok, misalnya, atau minum-minuman keras dan seterusnya. Jadi ini dihindari. Sehingga rezeki yang masuk kepada kita ini rezeki yang haram. Ketiga kan, jelas bagi kita rezeki itu rezeki yang haram. Atau jual buku-buku sesat, ini lebih parah.
Primbon jual, bukunya orang-orang filosofiah jualnya, buku mantra-mantra jualnya, buku latihan dari dukun jualnya, buku cerita wanitongo jualnya. Jangan. Di situ campur dengan buku-buku yang di atas sunnah, ini tidak boleh. Campur majalah-majalah porno misalnya, jangan, enggak boleh. Dihindari. Kalau enggak bisa itu ya tani, ternak, dagang, tapi hati-hati. Sumber di sini dagang, tapi hati-hati. Jangan sampai menipu. Banyak sumber di sini. Jadi prinsip yang haram sulit, apalagi yang halal itu buang sampingnya. Kalau kita mau menilik kepada apa yang ada di dunia ini, yang diharamkan oleh Allah itu cuma sangat sedikit. Kalau minuman yang diharamkan oleh Allah itu cuma satu, khamr, nggak ada yang lain. Gak usah tanya seperti itu, karena seperti itu bukan minuman. Itu seperti itu nggak boleh diminum. Ya kalau mau diminum silakan, tapi kalau khamr tanggung jawab sendiri. Cuma satu, khamr saja nggak boleh. Dan minuman air sumur ada, ledeng penuh. Sungai silakan. Lah kok masih minum khamr yang cuma segitu? Ikan gagas. Saya pikir kalau orang itu sehat mulutnya, sehat pikirannya, enggak enak kok khamr itu. Sekalipun saya enggak pernah minum, alhamdulillah. Tapi orang yang minum khamr itu kalau menguap saja, itu baunya sudah enggak enak. Apalagi yang diminum, itu sudah ibasnya, keringatnya itu enggak enak. Coba orang itu kalau biasa nyepur, ngerti nyepur itu? Itu keringatnya itu lebih parah daripada yang lain. Saya pernah sholat dengan orang itu pusing, indah. Dan daripada sholat yang kuat, pusing. Sudah begitu, barangkali tidak sedih, habis hisap langsung, wah, wush. Tambah kipas angin dah. Jadi perokok tidak aktif. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya rezeki yang betul-betul halal. Ketika menafkahkan, harus betul-betul dilihat. Enggak setiap kita menaruh uang kita di masjid berarti itu bagus. Lah kalau di jalan pembangunan masjid yang minta sudah salatullah salam gitu itu jangan sekalipun 25 rupiah jangan sampai jatuh ke situ. Kalau uang mau jatuh di jalan ambil lagi, khawatir diambil orang itu. Karena nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kamu nafkahkan uang? Oh, saya sumbangnya masjid, saya itu masjid untuk kebitahan, kenapa kamu bantu? Yang penting kan masjid tidak bisa. Nah, karena itu Rasulullah SAW membedakan orang yang punya harta banyak itu termasuk orang yang sejelek-jelek manusia. Kalau dia tidak punya ilmu. Jadi empat golongan manusia. Satu orang yang punya harta banyak tidak punya ilmu ini jelek. Yang kedua orang sudah tidak punya duit tidak punya ilmu lagi. Miskin harta, miskin ilmu. Nah ini sudah apa ya namanya? Sudah jatuh ketimpa tangga, rumahnya ambruk sekali. Jadi apa kedua? Sudah mesti kerjanya. Jadi kerjanya apa? Sirik sama bid'ah. Orang kan tidak punya ilmu kan ini? Tidak mesti tarinya usaha jadi kuli angkot sampai badannya apa doyong barangkali seumur hidup seperti itu tulangnya berubah. Kemudian tidak sholat, kerjanya maksiat, kedukun, dan seterusnya. Masya Allah, itu sudah miskin ilmu, miskin harta, miskin di dunia, miskin pula di yaumul qiyamah. Nah orang yang sangat bagus, dia punya harta, punya ilmu. Dengan ilmunya dia akan menjaga dirinya dan hartanya. Dan dengan hartanya dia bisa beramal sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dirinya nanti insyaAllah. Kemudian baik termasuk kelompok yang baik adalah seorang yang diberi ilmu sekalipun Allah tidak limpahkan harta kepada dia. Yang perlu diperhatikan di sini, wa rahmatin rahimani wa rahmatullah. Yang pertama, kenapa dihukumi jelek padahal dia punya harta? Kemudian yang ketiga, kenapa dihukumi baik padahal dia sama-sama punya harta? Kelompok pertama orang yang kaya, kelompok ketiga orang yang pertama yang kaya juga. Kenapa ini baik kok ini tidak baik? Apa yang membedakannya, Pak? Al-ilmu.
Karena kaya punya ilmu, kaya tidak punya ilmu. Berarti puncak kebaikan itu di mana? Pada ilmu. Jadi semua itu akan menjadi baik selama dibimbing dengan ilmu. Dan orang itu tidak akan mengarah kepada kebaikan kalau dia tidak dibimbing dengan ilmu. Nomor tiga yang akan ditanyakan oleh Allah di yaumul qiyamah tentang harta, dari mana kalian dapatkan dan kemana kalian nafkahkan. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi yakin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan. Tidak ada baiknya ucapan manusia, tidak ada baik. Banyak dan ucapan manusia sama sekali tidak ada baiknya kecuali tiga hal. Satu, orang yang dengan lisannya menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Sedekah. Ajak saudaranya untuk bersedekah, sedekahkan harta di jalan Allah. Yang kedua, memerintah kepada yang ma'ruf. Jelas dalam hadis yang dua dalam Muslim mengatakan apa? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu sadaqah. Jadi yang bisa bersedekah itu bukan orang yang punya harta saja. Yang punya ilmu bisa bersedekah dengan ilmunya. Yang punya harta bisa bersedekah dengan hartanya. Yang punya tenaga bisa bersedekah dengan hartanya. Sampai sedekah itu dibagi dua. Sedekah yang ada pada dirinya sendiri dan sedekah yang bermanfaat kepada orang lain. Kita ini setiap salat sedekah. Karena setiap sulama, persendian di tulang ini, begitu digerakkan untuk taat kepada Allah dari pagi sampai petang, dihitung sedekah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, semua persendian kita gerak sedekah kebaikan. Itu untuk diri kita sendiri. Sampai seorang suami meletakkan syahwatnya kepada istrinya dengan cara yang halal, itu sedekah dan kebaikan. Itu untuk diri kita sendiri. Sedekah yang apa kita berikan kepada orang lain dalam bentuk yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau harta, bentuknya harta dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ide dan seterusnya. Itu sedekah. Yang ketiga, awillahu bainan nas, mendamaikan di antara saudaranya yang bertikai. Jadi kalau ada dua orang yang bertikai, didamaikan. Bukan malah supaya memihak salah satu dari keduanya. Didamaikan. Tapi mendamaikan dua orang yang bertikai bukan kewajiban setiap orang. Kalau orang ini tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya nasihat, tidak mengerti cara untuk mendamaikan saudaranya, hindarkan dia dari fitnah. Dia. Karena ini termasuk perkara yang perlu saya wasiatkan kepada kita sekalian warahmatullah. Kita yang baru mengenal dakwah salafiyah, baru mulai belajar, belajarlah yang baik. Yang belum tahu apa itu tauhid, belajar tauhid. Jangan bicara sesuatu yang bukan haknya untuk dibicarakan. Jadi kita ini duduk di tempat kita masing-masing. Kadang-kadang orang baru keluar dari kesesatan, alhamdulillah dapat hidayah, mengenal apa itu dakwah salafiyah, mengenal apa itu sunnah. Tapi dia lupa dengan ilmu, lupa dengan apa yang menjadi kewajiban dia untuk dia cari. Bicara tentang kenyataan dari fitnah, tentang macam-macam pertikaian orang-orang, para ulama bertengkar dan seterusnya. Bicara tentang teroris, tentang pengoboman, tentang solidaritas dan seterusnya. Enggak usah. Kita ini tauhid saja belum ngerti, sunnah itu apa enggak ngerti, bid'ah itu yang kayak mana belum ngerti bendanya. Kenapa kita ini kok beranjak kepada sesuatu yang andaikan kita enggak ngerti, kita ini enggak berdosa. Jadi jangan salah letak. Berangkatlah dari apa yang berangkat dengannya Rasulullah SAW. Kita pelajari apa yang wajib bagi kita, belajar tauhid, belajar apa itu syirik, belajar sunnah, memahami apa itu bid'ah, belajar bagaimana beramal sesuai dengan sunnah, belajar terus sampai kita ini betul-betul faqih, paham terhadap urusan agama kita. Jadi jangan disebutkan diri kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir yang kami tanyakan, wa'an ilmihi
mada amilati. Allah akan tanyakan tentang ilmunya, apa yang dia sudah amalkan dari ilmunya. Jadi ilmu itu diamalkan. Kalau kita sudah terlibat bahwa penyihir marah, apa yang kita amalkan? Kalau kita sudah mengetahui ini adalah bid'ah, apa yang kita amalkan? Kalau kita sudah mengetahui bahwa ini adalah jalan kesesatan, apa yang harus kita kalau ini sudah ngerti bahwasanya ahli bid'ah ini ada pelaku kebid'ahan, dai kepada kebid'ahan yang kita harus berlepas diri darinya, berbarok diri darinya, tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh duduk, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memang bersikap seperti itu, lalu kita jauhi orang semacam ini, kita tidak pedulikan, kita hinakan dia, atau malah kita sungkem kepadanya, mencium tangannya, berwalak dengannya, kita jadikan dia guru kita dan sebagainya. Ingat kita dalam sejarah. Man waqara mubtadi'an faqasama bi ahli Islam. Siapa yang memuliakan ahli bid'ah berarti dia bersaham besar dalam menghancurkan ahli Islam. Qala fi tafsir man waqara. Setelah sampai kepada kita ilmu, dituntut apa? Amalnya. Kenapa kita enggak amalkan ilmu ini? Tanyakan pada diri kita, apa alasan kita? Kalau alasan ini sekedar memanjakan hawa nafsu, marah sama diri kita. Jangan. Jangan malah dimanjakan terus. Tapi kalau alasan ini betul-betul berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, silakan. Karena saya ingin telah menyatakan apa? Man lam yattabi' ilmahu faqad ittaba'a hawahu. Siapa yang tidak mengikuti ilmunya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dirinya ini cuma dua. Kalau enggak ilmu, berarti hawa. Kalau enggak petunjuk berarti apa? Kesesatan. Barang siapa yang mengikuti ilmunya berarti di atas petunjuk. Barang siapa yang tidak mengikuti ilmunya berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dulu nanti insyaallah kita lanjutkan pada salah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi da'wah as-salafiyah yang merupakan salah satu wujud jihad nafsi, berjihad memperbaiki diri kita sendiri dari urusan al-ilmu, kemudian beramal terhadap ilmu yang sudah didapatkan. Maka tingkatan yang ketiga sebagaimana yang saya terangkan dengan dakwah salafiyah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah as-salisatu tingkatan yang ketiga adalah jihad nafsi, berjihad memperbaiki diri kita sendiri ayyujahidaha ala da'wati ilaihi dalam seorang berjihad, berjuang, berupaya untuk mendakwahkan ilmunya. Wa ta'limihi man la ya'lamuhu dan mengajari orang yang tidak tahu. Jadi orang bodoh itu bukan hanya untuk di bodoh-bodohkan atau di goblok-goblokkan, tetapi diajari. Dan hakikat seorang yang tidak tahu itu adalah seorang yang andaikan diberitahu dia mau, itu jahil yang diberi udur. Jadi bodoh itu ada yang diberi udur dan jatuh hukum padanya, ada yang bodoh yang diberi udur. Jadi orang jahil yang kalau diberitahu ini ilmunya dia mau menerima, mengambilnya lalu berubah dirinya, ini kalau salahnya kemarin diberi udur. Tapi kalau orang yang ngerti, diberitahu, merasa tahu, lalu berpaling, ini jatuh hukum pada dia. Jadi beda kan seperti ini. Jadi kalimat ulama yang mengatakan tidak ada udzur fil jahal dalam menetapkan hukum, sebagian mengatakan ada udzur fil jahal, perinciannya seperti itu. Jadi kalau orang jahil ingin ngerti petunjuk, diajak kepada sunnah, dia mau mengambilnya, merasa dirinya butuh kepada itu, lalu merubah dirinya, mana? Itu yang diberi. Tapi kalau orang bodoh diberitahu terus merasa tahu,
Al-Jahil la ya'rifu 'ala annahu jahil. Orang bodoh tapi enggak ngerti kalau dia itu bodoh, mestinya dia itu pintar terus. Lalu berpaling dari ilmu, berpaling dari mempelajari agama Allah, mensuaikinya, meninggalkannya, malah kemudian berburu kepada perkara-perkara yang menyimpang dari syariat Allah, maka orang ini adalah orang yang rusak, yang wajib kita menjauhkan diri kita dari orang semacam ini. Ya? Nah, jadi tingkatan yang ketiga, kita berupaya sekuat tenaga setelah kita dapat ilmu, lalu kita amalkan ilmu itu, lalu kita dakwahkan dan kita ajarkan kepada orang yang belum tahu. Nah, wa illa kalau tidak kita lakukan itu, kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallah, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan kepadanya. Jadi kalau saya Muhammad bin Salim tadi dalam kitab Al-Aidan, beliau menjelaskan tujuan talabul ilmi itu ada dua. Yang pertama, rabbul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri supaya kita ini tidak bodoh. Jadi kalau bodoh itu jangan sabar, sabar di atas kebodohan. Jangan sabar itu baik, tapi kalau di sini kan baik. Itu bukan sabar, itu salah. Nah, yang kedua, rabbul jahli adzaini, mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi kalau Allah rizkikan kepadanya ilmu, saudaranya yang punya ilmu, beri ilmu. Dakwah Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sehingga dia cintai saudaranya terhadap kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia mencintai ilmu itu karena itu baik, cintai saudaranya untuk mendapatkan ilmu itu. Ajarkan kepada sampai habis ilmu yang diajarkan kepadanya tidak apa-apa. Kok muridnya dulu lebih pintar daripada dirinya? Alhamdulillah. Ini ilmu yang hak. Kan yudai lallah. Seorang yang mengajarkan ilmu agama, tidak ada ilmu yang ditutup-tutupi atau disimpan-simpan sebagai ilmu rahasia, ilmu pamungkas, tidak diajarkan kepada muridnya, tidak ada. Kecuali sekedar melihat maslahah yang ada pada diri dirinya. Karena boleh seorang itu menunda ilmu, boleh seorang itu menyimpan ilmu, kalau kira-kira hal itu diajarkan, malah membawa bencana kepada yang diajari. Nah ini dong. Nah, kan itu sebenarnya termasuk ilmu yang harus diajarkan hari ini, ilmu tentang jihad. Dan ilmu tentang bagaimana bergaul dengan pemerintah. Kenapa? Karena banyaknya pemahaman yang sesat dan menyesatkan dipaksakan masuk ke tengah-tengah kaum muslimin dari masalah jihad dan bergaul dengan pemerintah. Dan itu suatu saat perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin sehingga mereka bukan terperosok hati dan terperosok kepada pemahaman khawarij mu'tazilah dalam masalah ini dan kembali kepada pemahaman para ahli Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna kana min alladziina yaktumuna ma anzalallah min al-huda wal bayyinah. Kalau tidak mendakwahkan ilmunya, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan keterangan-keterangan dari ilmu itu. Ya. Wa la yanfa'uhu ilmuhu. Ilmu kalau tidak diajarkan tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Wa la yunjiyahu min adzabillah, dan tidak bisa menyelamatkan pemiliknya dari azab Allah. Misalnya. Jadi sesuatu yang besar nilainya juga besar resiko. Jadi setelah kita mencari ilmu, kemudian kita amalkan ilmu itu tadi, lalu kita dakwah sebatas kemampuan kita. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, jangan mengajarkan. Karena pepatah mengatakan, "Fadlu syai'in la yughni." Orang yang kehilangan segala sesuatu yang bisa memberi.
Tangan usai layak jadi. Orang yang punya apa-apa, di mana dia mau memberi? Jadi kalau kita tidak punya, mengilah bahwa kita ini waktunya minta. Tapi kalau kita punya, berikan. Tapi punya itu harus yakin bahwa itu memang milik dia. Yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi kalau tidak punya, jangan merasa punya. Rasa sepuluh. Lapar, berdaya apa? Kenyang. Tidak berdaya, makan iklan. Tukang jahit, nomor wakil. Misalkan. Ditanya, jarum pentol tidak ngerti. Artinya pentol bakso. Berarti itu kan? Bakso. Itu nak. Kuala fitrin rahimahni wa rahimahumullah. Hakikatnya talabul ilmi itu untuk dirinya. Andaikan tidak karena ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Perhatikan ayat ini oleh orang-orang yang diberi ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah telah turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami terangkan kepadanya bagi manusia di dalam Alkitab, maka mereka lah orang-orang yang Allah laknat dan mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat mereka. Jadi seorang yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian manusia butuh kepada ilmunya, lalu ilmu itu dia simpan, dia sembunyikan, laknat Allah turun kepadanya dan laknat manusia menimpa kepadanya. Karena itu jangan menyembunyikan ilmu. Barang siapa yang dalam satu hadis yang artinya barang siapa yang dia diberi ilmu oleh Allah, lalu manusia bertanya kepadanya, lalu dia sembunyikan ilmu itu tadi, tidak mau menjawabnya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari neraka. Yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Karena itu kuana fitrin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan ilmu, tingkatan yang kedua beramal, kemudian ad-dakwah ilaihi. Berdakwah mengajak manusia kepada ilmunya. Dari sini perlu bagi orang-orang yang berdakwah memperhatikan dirinya. Yang pertama, tidaklah seorang yang memiliki ilmu dan mendakwahkan ilmunya memiliki husnul niyah, niat yang bagus. Ketahuilah wa fi rahiman wa rahmatullah, dakwah ila Allah ibadah. Sedang ibadah itu dasarnya, sehingga ibadah itu diterima oleh Allah, yang pertama adalah husnul niyah, bagus niatnya, ikhlas dalam dakwahnya, semata-mata mengajak manusia kepada Allah dan mencari ridha Allah. Tidak ada tendensi apapun di belakang itu. Bukan karena ingin disebut ustaz, bukan karena ingin disebut pemimpin, bukan karena ingin tujuan-tujuan dunia yang lain. Ini mengotori ilmunya dan mengotori niatnya. Karena alangkah remehnya ilmu itu kalau sekedar untuk mencari dunia. Dan alangkah rusaknya niatnya kalau ibadah semata-mata untuk dunia. Sedang memperbaiki niat, memperbaiki hati, meluruskannya, mengikhlaskannya, sulit, bukan perkara yang mudah. Orang enak saja bicara ikhlas, ayo kita ikhlas, mudah. Karena itu para ulama mengatakan ikhlas sesaat jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Ikhlas sesaat. Karena itu tidak setiap orang yang bilang saya ikhlas berarti dia ikhlas. Bahkan sebagai peringatan, orang yang bilang saya ikhlas perlu kepada apa? Keikhlasan. Karena kalau dia ikhlas, kenapa dibilang saya ikhlas? Tak khawatir manusia kenal makanya bahwa dia tidak ikhlas. Khusus ini bagus dalam niat.
Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia ini kepada jalan Rabb-mu. Isyarat kepada ikhlas dunia. Jadi kita mengajak manusia ini bukan kemana-mana, tapi ke jalan Allah. Kita ajak manusia kepada jalan Allah. Kita ajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Kita ajak manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Kita ajak manusia kepada syariat Allah dan meninggalkan semua syariat selain syariat Allah. Jadi manusia dengan dakwah ini kita bentuk, kita arahkan, kita bimbing, kita ajak, kita paksa untuk menjadi orang yang mau beribadah hanya kepada Allah dan beribadah di atas syariat Allah. Radhiyallahu anhu wa sahibi man sahib. Yang ridho alhamdulillah kalau ada orang tersinggung dan marah itu urusan mereka. Kebenaran tetap harus diterangkan. Dakwah kepada Allah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kepada Allah merupakan amal yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada seorang pun yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah mengajak kepada Allah. Karena banyaknya orang-orang yang menerjunkan dirinya dalam dakwah ila Allah padahal tidak berbekal dengan bekal yang semestinya. Ya. Jadi yang pertama khusus. Yang kedua apa? Yakuna aliman. Wal jahil la yakhluqu an yakuna da'iyah. Hendaklah seorang da'i bagi punya ilmu. Maka seorang yang tepi ilmu darinya atau seorang yang zuhud terhadap ilmu tidak boleh jadi da'i. Sama ilmu kok zuhud. Zuhud itu sama dunia. Sama ilmu harus rakus. Kita ini tidak boleh rakus seluruhnya kecuali ilmu. Kita minta tidak boleh kecuali minta apa? Ilmu. Dulu para ulama berjejer di pintunya seorang alim ketika tolamul ilmunya. Minta ilmu. Pulang datang lagi, pulang datang lagi. Ramainya. Kalau pintu rumah ulama itu dengan orang-orang yang tolamul ilmu. Kita minta harta itu tidak boleh. Nami tahunya rumahnya mewah di kampungnya. Profesinya apa? Tolong ini. Di antara ciri manusia yang baik apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Tidak menjadikan mengambil itu jadi profesinya. Tidak minta-minta sama manusia. Orang yang mampu masih minta-minta sama manusia, nanti datang di yaumul kiamah dalam keadaan muka tidak ada dagingnya. Sebagai hukuman kepada ini. Haram masalah kecuali dalam hal ilmu. Jadi semua perbuatan minta-minta itu aib kecuali kalau minta ilmu. Dan semua perbuatan rakus itu aib kecuali kalau rakus dalam hal ilmu. Yang penting saya dapat orang lain urusan, penting pokoknya saya dapat begitu. Lah kalau masing-masing antum punya prinsip rakus dalam masalah ilmu, insyaallah hadir terus. Tapi kalau mentro Fauzi datang enggak ah saya bilang enggak. Ini enggak harus ya datangnya kata Fauzi datang. Padahal itu kebutuhan miliknya. Jadi semua rakus enggak baik, rakus makan enggak bagus, makan kayak nyangkut. Satu mangkok tiga kali selesai. Enggak ditelan, enggak dikunyah langsung, ditelan. Keluar tuh seperti itu lagi. Enggak boleh lain. Tapi kalau rakus dalam ilmu, dia betul-betul catat ilmu itu seolah mau diambil semuanya, semangat, bagus. Enggak. Cuman jangan sambil rakusnya ilmu mau diborong sekali. Ketika Imam Suhri menerima ilmu jumlah, dan dahaba minhu jumlah. Siapa yang mau mengaruh ilmu sekali keruh, maka kalau hilang, ya sekali hilang. Begitu masuk selesai satu kitab, keluar hilang pula satu kitab. Belajar muktarah sehari dari pagi sampai sore selesai. Amr ya. Begitu keluar dari masjid, muktarah hilang dari awal sampai akhir pun. Jadi ilmu itu maratib sedikit demi sedikit. Dari nakara yang suruh sampai akhir.
Kalau ulama memberi apa tingkatan dalam kita menjadi faham, kemudian bodoh, dan pertama kata tingkat iman dan seterusnya. Ya, nah. Jadi yang kedua, janganlah seorang yang berdakwah memiliki ilmu. Karena itu, kalau kalian antum semua mau mengambil ilmu, perhatikan kepada orang yang mengajarkan kepada kalian. Kalau sampai ibaratnya kita belajar tidak kita mendapatkan ilmu, atau tidak jelas dari mana ilmu yang dia ambil, siapa gurunya barangkali, dari mana dia belajar, selamatkan diri kita. Tinggalkan majlisnya orang-orang yang bodoh. Bukan berarti saya mengklaim diri saya punya ilmu, tidak. Aku antum harus hadir di majlis saya, tidak. Tapi ini kaidah, patokan. Bahkan andaikan saya tidak menyampaikan ilmu, saya cuma cerita konyol, barangkali di surga itu ada arwah, layang-layang. Tinggalkan, tidak usah di majlis ini. Itu majlis konyol. Jadi siapapun orangnya, kaidahnya begitu berdakwah. Kalau yang disampaikan maqalallah, apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Nabi, bagaimana pemahaman sahabat, bagaimana keterangan ulama, itu ilmu ambillah. Tapi kalau sekedar guyonan, apalagi kok sampai porno, tidak itu keras pikirannya perempuan aja, jangan. Nanti kita jadi seperti itu. Karena itu ilmu ini agama. Wasiat dari seorang tadi, beliau berwasiat dan buat tadi dalam bukti masalah muslim ketika mengomentari hadis yahmiru hadal ilma min kulli khalatin udul, akan memikul ilmu ini dalam setiap generasi orang-orang yang adil dan seterusnya. Beliau mengatakan al ilmu guna wadzi, ilmu yang dimaksud di sini adalah agama. Fanzuru, perhatikan oleh kalian, amman taquduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Jadi jangan sembarangan mengambil guru. Gurunya hizbiyin, gurunya ahli bid'ah, muridnya seperti itu bisa jadi lebih parah. Nah, jadi syarat yang kedua bagi seorang dai adalah dia punya ilmu. Betul Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ballighu anni walau ayah, sampaikan yang dariku sekalipun satu ayat. Mana ayat di sini jumlatan minad dalil? Mana yang pertama? Sekumpulan dari dalil. Bukan satu ayat tok begitu kulo akad titik, bukan. Kalau tok dimanai ballighu anni walau ayah, satu ayat saja sampaikan, tetapi harus dipahami ballighu anni dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Maka dalam ayat itu betul-betul dia pahami bagaimana keterangan ayat itu dari Nabi. Anni kata Nabi, ballighu anni, dari saya bukan darimu. Walau ayat sekalipun satu ayat. Ketika kita bacakan qul huwallahu ahad satu ayat, kita ingin dakwahkan bagaimana keterangan Rasulullah SAW tentang ayat ini dalam hadis yang sahih, bagaimana keterangan ulama, baru sampaikan. Kadang orang berprinsip ballighu anni walau ayat, bacakan satu ayat, penjelasannya dua jam dari dirinya sendiri. Mana yang satu ayat tadi? Kan begitu. Jadi naik mimbar bawa potongan kertas kecil, kadang sudah hadisnya dhaifan diterangkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang semacam itu berbahaya. Kemarin sudah saya sarankan, hampir hari ini tidak ada seorang pun yang sesat kecuali karena peran dai yang tidak berbekal ilmu. Bekalnya apa? Nenek moyang. Jadi namanya agama itu dari dulu, dulu sampai tujuh turunan, sampai mendekati Nabi Adam, ya seperti ini, kata dia. Jadi kalau ditanya dalil, enggak keluar. Mana hadisnya? Saya enggak paham hadis. Saya enggak pernah belajar hadis-hadisan begini. Kalau hadis-hadisan betul lah, enggak belajar pak. Hadis beneran, beneran juga enggak belajar. Dan kalau sudah semacam ini, apa kira-kira yang akan didakwahkan? Itu sudah ijma' ulama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakan ya Nabi Allah, ini jalanku, ini caraku, ini sunnahku.
yang aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, di atas apa? Basirah. Wal basirah a'la maratibil ilmi, paling tingginya tingkatan ilmu itu apa? Al basirah. Sehingga umat yang diajari itu nanti akan berdiri di atas satu keyakinan. Diajarkan kepadanya wudu, yakin betul ini ilmunya, wudunya begini caranya. Kok diteriaki di kampungnya wudu pun gak sah, gak peduli mana dalilnya wudu saya gak sah. Itu kan yakin dia di atas ilmu. Jangan kita jalan nemu di masjid, orang baru saja baca Quran ikhrok aja belum bisa ya. Diajak keluar lalu suruh bacakan berdakwah di hadapan orang. Baca kitab Fadhailul Amal. Gimana? Yang baca gak ngerti, yang dibaca juga tidak peduli, yang dibacakan juga manggut-manggut saja. Belum terdengar ada, astagfirullah. Kalau ada nikmat, alhamdulillah, masya Allah. Cukup. Lagi yang berdakwah dengan takafah Islaminya. Jadi cerita-cerita tentang Islam yang barangkali tidak ada dalilnya diceritakan dan seterusnya, takafah saja. Sampai kalau ditanya tentang masalah yang paling pokok, katakan bagaimana air suci lagi mensucikan, tidak ngerti. Takafah itu bicara politik hari ini, itu loh. Dikul wakil kata mereka. Dakwahnya itu jadi tantang politik bagaimana kita menegakkan syariat. Dan itu bagus bagaimana menegakkan syariat. Tapi kadang-kadang dibungkus dengan cara yang merupakan misi mereka yang tidak sunnah. Nah, dakwah menjadi tidak membangun, tapi justru apa? Meruntuhkan. Jadi niat ikhlas untuk orang daya itu harus berbekal ilmu. Kan itu hati-hati. Ahlu sunnah, dakwah salafiyah ini dibangun di atas tiga hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-adlu, yang ketiga al-rahmah. Jadi semuanya harus ilmiah, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang kelompok yang sesat, yang menyimpang dari dakwah salafiyah, mereka merasa risih dengan dakwah salafiyah. Kok kita ini diteriaki, kok mereka benci betul sama kita, kok kita ini di apa ibaratnya dijelek-jelekkan terus. Dan sedemikian itu bukan kita benci sama mereka, bukan kita sekedar menjelek-jelekkan, tapi itu dalam rangka menegakkan hujjah. Supaya pertama umat tidak tertipu dengan keadaan zahir mereka, yang kedua supaya mereka sadar kembali kepada jalan Allah. Kita doakan mereka supaya kembali ke jalan Allah. Kalau mereka mau berkumpul di atas sunnah, maka itu saudara kita yang kita berikan kepada mereka apa yang kita berikan kepada saudara kita. Hak bagi mereka apa yang itu hak kita. Wajib bagi mereka apa yang wajib bagi kita. Pun seorang yang tetap bersikeras dalam kebidahannya, bahkan membelanya, bahkan mendakwakannya, bahkan mencurahkan seluruh tenaganya untuk itu, maka kewajiban dia untuk kita marahi. Boleh bagaimana? Kasih sembrono, nggak kasih senyum. Kalau tanya nggak usah dijawab, minta makan nggak usah dikasih. Begitu nggak apa-apa. Sampai dia saja. Apakah itu perbuatan yang tidak baik? Baik dalam rangka memberi pelajaran. Jadi orang itu kalau katakanlah mencuri sekali, toleran, gak apa-apa, dimaafkan. Besok mencuri lagi, kasih pelajaran dikit. Kok dikit gak membuat banyak, besok masih nyolong lagi terus. Boleh kok kemudian orang ini barangkali dihukum dengan hukuman yang semestinya. Apalagi kalau itu orang yang merusak sunnah. Jadi bukan kita keras, bukan. Dia kalau gak keras, gak tahu diri. Kata pepatah mengatakan apa? Al-qaisu bil isharati yashab wal jahil yafham illa bil asar. Orang pandai itu dengan salah saja paham, tapi orang yang bodoh hari ini jadi kalau enggak dipukul enggak paham. Sabiq bin Affal pada zaman Umar ditahdir, diperingatkan dengan lisan enggak paham, tarik sama Umar pukuli kepalanya dengan pelepah hormat sampai keluar darah baru dia paham. Sudah ya Amirul Mukminin, sudah keluar subhat dari kepala, sembuh dia dari subhatnya. Dan kalau didakwai enggak paham, diomongin belum paham, ya gitu juga semestinya sampai keluar subhat dari kepala. Nah, dakwah ulama
harus berbekal ilmu. Karena tanpa ilmu kita ini sesat. Ketika itu, sejak waktu salafiyah, manhaj salaf dibangun dengan tiga hal. Karena seorang salaf harus memiliki ilmu, ijtima', perhatian betul. Kalau sudah ilmu, masya Allah, disiapkan dengan persiapan yang sangat sampai ilmu. Kedua, adil. Dia harus adil. Sekalipun orang ini mencaci dirinya, mencaci dakwah salafiyah dan seterusnya, tapi disikapi dengan sikap yang adil. Dudukkan pada kesalahan masing-masing. Sampai coba lihat Khawarij yang memerangi Ali, mencaci para sahabat yang lain, bahkan mengkafirkan mereka. Ketika Ali ditanya apakah Khawarij ini kafir, beliau menjawab minal kufri farraw, dari kekafiran mereka lagi. Tapi mereka adalah kaum yang buhor, yang memberontak. Jadi tidak karena gemes katakanlah kafirkanlah sudah. Jangan, harus pakai ilmu dan adil. Karena itu sungguh salah orang yang memandang sepintas bahwasanya salafiyin itu gampang mengkafirkan orang. Tunjukkan kepada kita siapa yang sudah kita kafirkan. Kalau kita suruh menunjukkan kepada mereka siapa yang sudah mereka kafirkan, buku tidak cukup untuk menulisnya. Tukang sapu yang tidak pernah belajar aja menurut mereka jadi kafir kalau tidak menerima dakwah mereka. Nah, sekarang kenapa mereka memberontak kepada pemerintah, melakukan guru hara di sini? Kenapa coba? Karena sebab mereka mengkafirkan pemerintah. Itu tauhid. Sedang Allah mengatakan apa? Wajtanibut tauhid, jauhi tauhid. Pemahaman Khawarij yang dibungkus dengan nama salaf hari ini itu dimunculkan. Karena itu hati-hatilah. Jadi jangan kita meremehkan. Bedanya cuma ini sama itu kok, masalah dia saja. Jangan meremehkan masalah yang sepele. Karena barangkali itu sepele menurut kita, besar menurut para ulama. Kita ini kadang-kadang jangan masalah yang besar, masalah yang kecil saja bisa tergelincir kaki kita lalu tersesat jalan. Kenapa kita anggap masalah yang besar jadi sepele? Biar dia bertikai dengan orang katakanlah berseberangan pendapat sampai katakanlah enggak mau tegur sabar dan seterusnya, kalau ditanya apa dia bukan ahli sunnah, menjawabnya harus dengan ilmu dan adil. Jangan karena benci. Karena saya benci, enggak senang sama dia, dia sudah nyolong duit saya, tentu saya berarti dia bukan salafi. Apa urusannya dicolong duitnya dengan dakwah salafiyah? Dia kita ini bukan dalil dalam dakwah salafiyah. Kalau kita mau menuju manhaj salaf kita baik, kalau kita ini menyelisih, kita ini jelek, tidak ada gunanya. Jadi semua apapun tetap harus dibimbing dengan ilmu dan sikap apa? Al-adil. Begitu semestinya al-sunnah. Maka ketika mengatakan da'i ini sesat, tunjukkan, tunjukkan. Ada ilmu. Ketika kita meneriaki barang ajak, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu tidak memperhatikan ilmu. Akidahnya bermacam-macam, itu perlu diluruskan. Kalau minta bukti, kita tunjukkan. Kalau kau bertanya-tanya sama dari mereka, di mana Allah? Apa jawabannya? Apa makna la ilaha illallah? Terus alasan apa? Oh, itu belum dipelajari. Lah, kalau tahu tidak dipelajari, apa yang dipelajari? Apa alasannya? Oh, itu sudah dipelajari, tapi saya lupa. Lah, kalau kamu lupa dalam perkara yang pokok, yang menentukan kamu di surga atau di neraka, lalu apa yang kamu ingat? Kan seperti itu. Jadi intinya tetap asli. Kayaknya aja keras bagi orang yang belum pernah dengar. Tapi sebenarnya yang ketiga, rahmat, kasih sayang kepada makhluk. Maka ketika kita ini memberikan taklim dakwah Allah kepada mereka dalam rangka kasih sayang kita, ayolah kembali kepada petunjuk, jangan sabar di situ ada ancaman azab. Kembalilah. Begitu niat kita. Karena itu yang perlu diperhatikan ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ketika menyampaikan dalil kepada orang yang tersesat, bukan untuk menyalahkan dia, tetapi untuk menasehatinya. Kadang orang sampaikan dalil, oh dia salah, sudah, berarti dia sesat. Jadi tujuan iqamatul hujjah itu untuk menyalahkan dan melakukan tahdzir, bukan itu. Tujuan kita tegakkan dalil kepada orang yang salah itu supaya dia sadar dengan nasihat itu. Berarti niatnya enggak baik. Pokoknya saya kirim kafir. Tiga hari saya tanya telepon, gimana hasil kafir? Kalau dia enggak memberi jawaban yang memuaskan, saya takdir dia. Loh, ini perbuatan yang jauh menyimpang dari manhaj salaf. Kan enggak ada dalilnya sama sekali.
Jadi lihat manhaj salaf dibangun di atas ilmu adil rahmat. Karena itu ahlu sunnah arhamun nasi bil khalqi. Ahlu sunnah itu orang yang paling kasih sayang kepada makhluk yang lain. Yang bodoh diajari, yang tersesat diberikan petunjuk, yang lemah dikuatkan, yang demikian disuruh sederhana dan seterusnya. Itu inti manhaj salaf. Karena itu pahamilah dan teruslah mempelajari manhaj salaf dan dakwah salafiyah ini sehingga kita betul-betul merasakan lezatnya manhaj salaf. Orang yang belum merasakan nikmatnya bermanhaj salaf, dia kadang-kadang meremehkan. Enggak ada pembelaan, enggak urus, cuek saja. Mau maju kemana saja itu urusan saya. Kalau baik saya ambil, kalau enggak baik saya buang. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau orang sudah mengenal bahwa manhaj salaf itu adalah sunnah Nabi, itulah kebenaran, itulah yang tertinggi karena isinya ilmu, adil dan rahmat, maka dia akan pembelanya menjunjung tinggi dan tidak akan pernah meninggalkannya sedetik pun dalam kehidupannya. Dia berjanji menguatkan pada dirinya untuk dibawa manhaj salaf itu ada pada dirinya ketika menghadap Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla. Dia masuk sebagai seorang ahli sunnah. Dhahiran wa batinan. Ikhwanul fillah rahiman wa rahimakumullah. Hendaklah seorang dai itu aliman aminan. Bisa dipercaya. Dai itu jangan asmuni. Ngerti asmuni itu? Halmuni. Tak pakai ini. Atau Islam Jawa jarkoni. Bisa ngajar, tak bisa jalan. Ya, kita harus jadi kuduah. Amin, tak percaya. Bisa dipercaya betul. Dan ini tugas berat. Karena itu khawana fiddin rahimahin wa rahimahumullah. Kalau orang ini katakanlah preman yang sudah tidak ada kebaikan pada dirinya, misalkan, baik sekali, baik seluruh hidupnya. Hilang. Dunia hitam dia, sama sekali tidak ada. Tapi kalau orang ini baik asalnya seterusnya, salah sedikit saja, hilang seluruh kebaikan. Setiap muslim asalnya harus bisa dipercaya. Apalagi kalau dia orang yang diberi rezeki ilmu oleh Allah. Sehingga ilmunya membuahkan muru'ah akhlak yang bagus. Ketika berbicara keluar dan lisannya perkara-perkara yang mengandung hikmah. Bukan yang sia-sia. Dia tidak pernah merumpi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada ulama itu nongkrong ngobrol tentang perkembangan kenaikan BBM. Tidak ada. Lalu tokoh di situ membicarakan tentang ketidakadilan pemerintah, nggak ada. Itu perkara yang tidak perlu bersibuk diri. Seorang mukmin yang dia diberi ilmu dan dia cerdas, memperhatikan apakah kesibukannya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi seorang dai harus aminan, seorang yang percaya. Dan dakwah ini bermacam-macam. Artinya kadang-kadang seorang melihat, oh ini belajar. Orang ini seorang yang mengatakan menegakkan sunnah. Sekalipun kita tidak bicara, itu kadang-kadang jadi dai secara haliahnya. Dicontoh orang dari perbuatannya. Gitu. Nah kalau antum sudah di kampung, di umur, Masya Allah dia salafi ahli sunnah, badahnya asal jemaahnya aktif seterusnya. Dicontoh orang, itu sudah jawab secara haliah. Orang melihat perbuatan kita ini. Kali ketangkep nyolong ayam, Masya Allah. Oh ternyata gerakan. Nah begini. Jadi ilmu atau sunnah Nabi SAW itu dijaga dengan apa? Dengan cara kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Kan itu dusta atau khianat, itu bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu mungkin, kalau saya katakan mungkin saja dia terperosok kepada zina atau mencuri. Tapi kalau dia bohong, enggak. Sampai bohong, kata Nabi apa? Alamatul munafik salah. Anda orang munafik itu ada tiga. Iza hadasa, kedata. Kalau bicara, dusta. Maka orang mukmin yang begini ini berarti seperti munafik. Nifak itu lawan dari apa? Al-iman, dusta, sifat nifak. Seorang mukmin al-iman, amin, terpercaya. Orang mukmin tidak bisa dipercaya, na'udzubillah minzalik. Kan itu belajar, kalau yang belum bisa dipercaya, belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Mana?
ilmu sunnah tunjukkan bahwa sunnah itu seperti ini. Karena kalau sunnah itu tidak kita tunjukkan, siapa yang perlu menunjukkan? Kita di kampung sendirian, kita berharap satu kampung menjadi ahli sunnah. Tapi kita yang ahli sunnah tidak pernah menunjukkan sunnah. Kenapa orang lain kita harapkan, diri kita sendiri tidak mau melakukan? Dari kita, barangkali Allah memberi petunjuk lewat perbuatan kita ke orang itu yang katanya dirasakan orang, katanya bikin resah di sini seterusnya. Saya aktif salat jemaah di masjid, tidak ada adzan dia muadzin, tidak ada imam dia imamnya, tidak ada makmum dia makmumnya, sendirian di masjid. Buat saya temani, temannya saya tanya ngajinya di mana, alhamdulillah mendapat petunjuk. Sedikit ini antum semua datang ke sini tidak harus mendengar langsung dakwah. Kadang-kadang dari teman ngobrol-ngobrol atau karena melihat dia tertarik, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Salman Al-Farisi dan jangan jadi seperti Abu Thalib pamannya Nabi. Salman Al-Farisi mendapat hidayah, berjalan terus mencari petunjuk ini. Ingin bertemu Nabi sampai rela dari orang merdeka jadi budak. Begitu dia masih memanen kurma milik majikannya, mendengar Rasulullah datang ke Madinah, segera selesaikan pekerjaannya, lalu beliau mandi menemui Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Rasulullah mengendaki Abu Thalib, tapi Allah mengendaki Salman Al-Farisi. Jadi hidayah itu hak Allah. Kita kewajibannya apa? Mencari. Cari hidayah. Nah, dakwah ila Allah harus dengan niat yang ikhlas, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga harus tidak tadi menjadi orang yang bisa dipercaya. Jangan simpan kalau ngomong. Jangan dul wujuh. Dul wujuh itu dosa muka. Dosa itu 10, muka itu wajah. Wajahnya 10. Semuanya wajah, tidak ada pantat. Jadi antara pantat dengan wajahnya ada bedanya. Jangan berwujud. Kata Nabi Muhammad SAW, sirarul khalqi zulwajhaini. Sejelek-jelek makhluk itu orang yang wajahnya dua. Kalau sedih raba-raba. Apa kata Nabi? Ya'ti ila qaumin biwajhin wa ya'ti ila al-akhar biwajhin akhar. Datang ke kaum ini dengan wajah yang untuk itu, datang ke orang lain dengan wajah di sana. Di sini manis, di sana manis. Sama ahli bid'ah saling seru, sama ahli sunnah juga saling seru. Begitu bersama ahli sunnah, saya ahli sunnah kok tulen betul dari kaki sampai kepala. Begitu ahli bid'ah, saya seperti antum kok tulen betul dari kaki sampai kepala. Terus mana yang harus dipegang dari ucapannya? Begitu dikatakan, yo kamu kemarin bersama itu enggak, itu kebetulan ketemu saja saya enggak sama dia. Begitu pula sebaliknya. Dulu itu enam. Dosa bukong. Jamu itu merah. Tinggalkan. Seorang mukmin ahli sunnah itu wajahnya ya itu wajah yang ada sunnahnya di situ itu. Dimanapun dia berada, kumpul sama ahli bid'ah nampak tuh sunnah. Kumpul sama ahli sunnah memang itu ahli sunnah. Ketemu ahli bid'ah nampak beda sekali. Tapi ini itu. Jangan mengulangi sunnah. Hijau jadi hijau, merah jadi merah, hitam jadi hitam. Dan seterusnya pun nampakkan sunnah. Kita punya wajah satu saja, wajahnya seorang ahli sunnah. Wajah hamba Allah yang memiliki ilmu, yang memiliki ketaatan, ketundukan kepada Allah. Jangan dirubah wajah itu, bawa wajah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan sinar, cahaya, kebaikan kepada wajah yang ditundukkan hanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu an-nas bi khair, manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan. Ma akhadul ilma, selagi mereka mau mengambil ilmu, an akabirihim, dari orang-orang besar mereka. Wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang amanah di kalangan mereka. Wa ulamaihim, dan para ulama mereka. Berarti kan? Jadi manusia yang akan tetap baik kalau mereka berada di pangkuan para ulama yang bisa dipercaya. Karena yukol dahulu dikatakan apa?
الناس بحجر العلماء كالصبي بحجر والده. Manusia ini di pangkuan para ulama ibarat bayi di pangkuan orang tuanya. Jadi yang membimbing, mengajari kita jalan, menyuapi kita, membersihkan kotoran kita, menunjukkan ini merah, ini putih, itu ulama, bukan diri kita sendiri-sendiri. Karena itu kalau orang yang kita memandang kepadanya tidak ada ilmu padanya, jangan kita ambil darinya sesuatu pun. Apakah ada diri itu datang? Tanya kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Ada pun di sana yang mengatakan bahwa Syekh bin Baz itu buta, enggak ngerti. Bagaimana dia menghukumi jihad kita ini jihad yang salah? Wong dia enggak melihat. Penghinaan. Beliau rahimahullah taala tidak melihat dengan mata kepala. Tapi beliau sangat cemerlang penglihatannya dengan basirah yang ada di dalam hati. Sama orang yang meninggalkan ilmu dan ulama, tidak ada mereka ini kecuali ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu. Itu kalau ada orang atau dai kok sudah bicara jelek tentang ulama, ketahuilah bahwa dia di atas sisi kehancuran. Karena itu Rasulullah mengatakan, jangan kamu tertipu dengan ahli ahwa sekalipun dohirnya menampakkan pembelaannya kepada sunnah. Perhatikan kalam-kalam yang sangat bagus. Jangan kamu tertipu dengan ahli bidah, ahli ahwa, sekalipun nampak satu saat dia itu kayaknya membela sunnah. Kenapa? Karena akhirnya dia tok akan menghabisi sunnah. Gak mungkin namanya sudah pengikut hawa nafsu kok mau menjunjung tinggi sunnah. Sholat saja kebetulan sholat kok. Nah itu juga tidak. Ada yang ada kurang tuh, masya Allah. Begitu kita ketahui sudah meneriakan sunnah pada asalnya itu orang yang setiap hari tukang menyembelih sunnah itu sudah kita berikan kesifahan 100% kepadanya. Enggak. Harus ada imtihan sebagaimana kita diimtihan. Harus ada apa ujian sebagaimana kita diuji dalam bermanhajnya. Tunggu. Seperti itu. Supaya kita ini betul-betul mengambil ilmu itu atau mendengarkan dakwah itu dari orang yang betul-betul amanah, bisa dipercaya. Apa yang diucapkan kemarin, yang diucapkan hari ini. Apa yang dilakukan kemarin, itulah perbuatannya hari ini. Kalau mau berubah, tidak ada yang merubahnya kecuali dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Begitulah orang-orang yang bisa dipercaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang kita kaji, insyaAllah bekal bagi dakwah ini kita berikan pada pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dari Allah Subhanahu Wataala. Dan mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlis yang dibanggakan oleh Allah di penduduk langit dan majlis yang dikerumuni oleh para malaikat dan diturunkan kepada ahli majlis ini rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.